Selamat sore teman-teman. Hari ini saya pulang lagi setelah beberapa hari tidak keluar pulang teman-teman. Rogo Jambi atau kota saya Banyuwangi beberapa hari ini diguyur hujan terus-menerus. Ini pun baru saja reda teman-teman. Dalam kondisi hujan-hujan begitu, saya tidak berburu atau membolang karena memang tidak memungkinkan bagi saya. Apalagi kadang-kadang medan yang harus saya tembus, medan yang cukup berat. Seringkali saya menemukan medan yang cukup berat, teman-teman. Sekarang baru saya menyempatkan diri untuk bolang. Langit masih mendung, teman-teman. Tapi semoga kondisi yang seperti ini tidak banyak mengganggu perjalanan saya. Oke, mari kita bolang. Saatnya berburu. Saat ini saya berada di kebun warga teman-teman, masih di seputaran Banyuwangi atau lebih tepatnya di desa atau kecamatan Rogo Jambi teman-teman. Saya dapat informasi di sini ada Diven Bajia teman-teman. Jenis tanaman Diven Bajia. Maaf agak pilek teman-teman. Biasanya saya tidak pernah membuat video secara khusus mengenai Diven Bajia teman-teman ya, karena di tempat saya Diven Bajia terlalu meludak, terlalu banyak sehingga tidak menarik minat saya teman-teman. Tapi yang ini katanya beda teman-teman. Informasi yang masuk ke saya, Diven Bajia di sini adalah varigata. Coba saya telusuri. Saya hanya dapat informasi teman-teman. Dan saya perlu melakukan investigasi. Ini teman-teman, saya menemukan sesuatu. Kelihatannya ini bunga hias buangan teman-teman. Ternyata benar. Ini adalah Calathea teman-teman. Rupanya Calathea ini, melihat khasnya ini, buangan yang pernah ditanam dalam sebuah pot teman-teman. Kebiasaan buruk warga kita ya begini nih teman-teman, buang sampah sembarangan. Bunga yang dianggap tidak berguna dibuang sembarangan juga. Kelihatannya sangat tidak sehat teman-teman. Tapi nanti coba saya tanam, kita simpan dulu teman-teman ya. Saya lanjutkan teman-teman. Dengan kondisi lahan seperti ini, saya agak sangsi apa mungkin saya bisa menemukan teman-teman ya. Karena Diven Bajia atau jenis-jenis tanaman yang tidak digunakan oleh warga itu biasanya dibabat habis karena dianggap sebagai gulma di sini oleh masyarakat setempat teman-teman. Wah, ternyata saya menemukan teman-teman.
informasi itu ternyata benar. Ini dia teman-teman, mantap ini. Masih kecil tapi warnanya sudah wow, keren sekali. Ternyata Divin Baja ini lolos dari pembasmian besar-besaran ketika daerah sini dilakukan pengolahan lahan teman-teman. Ini yang saya temukan berikutnya teman-teman, setelah yang kecil tadi. Ini tumbuhan yang keren, tanaman hias keren teman-teman. Jarang sekali saya menemukan yang seperti ini teman-teman. Melihat bercaknya seperti ini, sebetulnya lebih tepat ke Divin Baja Army teman-teman. Ini juga apapun itu penamaannya, tapi tanaman hias ini sangat cantik. Oke, barangkali teman-teman yang mengerti untuk mengkategorisasi tanaman ini, tolong sumbang sih sarannya untuk memberikan apa, apresiasi maupun tanggapan begitu ya, untuk meluruskan barangkali saya keliru menyebut nama tanaman ini sebagai variegata maupun sebagai ini, saya menemukan lagi teman-teman, maupun sebagai Divin Baja Army. Saya agak kabur mengenai itu teman-teman ya. Saya bingung juga, ini variegata ataukah Army. Kalau melihat yang ini Army teman-teman, atau Doreng Tentara. Tapi kalau yang ini tentu saja ini variegata. Ini juga mantap sekali. Ini juga teman-teman, ternyata sebetulnya daerah sini merupakan rumah bagi Divin Baja teman-teman. Itu yang dalam tumpukan kayu-kayu bekas olahan tanah itu juga ada itu teman-teman. Divin Baja yang selamat ini ketumpukan kayu-kayu ini teman-teman. Ini kayu-kayu berduri tadinya ini. Sayang sekali teman-teman ya. Coba saya mencari lagi teman-teman, barangkali saya bisa menemukan. Oke teman-teman, ternyata saya tidak menemukan Divin Baja lagi. Saatnya sekarang saya mengambil atau mengeksekusi Divin Baja yang cantik ini untuk saya tanam di rumah, di pot. Semoga hidup sebagai koleksi tambahan.
Saya mengambil yang kecil ini dulu teman-teman. Saya mungkin hanya mengambil dua ya. Tanah yang basah habis hujan ini membantu saya, memudahkan pengambilan teman-teman, karena empuk. Nah, ternyata dia bekas potongan teman-teman. Dia bekas potongan terus tumbuh. Keren sekali. Lalu saya mengambil yang ini teman-teman. Bagi saya ini warnanya cukup menarik ini. Ini lebih memiliki warna doreng atau army teman-teman ya. Wah, mantap sekali teman-teman. Ini saja yang saya ambil. Oke teman-teman, saat ini saya mau menanam kembali ini kalatea yang dibuang tadi teman-teman. Sayang sekali ini mungkin bisa hidup lagi setelah dibuang oleh pemiliknya di saluran irigasi tadi teman-teman. Sebaiknya kita bagi-bagi teman-teman ya, untuk kita pencar di beberapa tempat supaya lebih produktif. Suatu saat nanti kita bisa menikmati kembali. Bagi yang butuh nanti bisa mengambil sebagian, tidak boleh semua. Semoga hidup teman-teman. Ini akarnya masih sehat dan beberapa batangnya juga masih hijau, tapi sayang karena dibuang. Mungkin asupan nutrisi dari tanah kurang teman-teman, sehingga menjadi menguning dan kurang sehat. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu petualangan saya memburu Dieffenbachia variegata tadi. Atau saya agak kabur juga, saya agak kebingungan menentukan nama tadi. Bisa jadi itu army. Nah, saya tetap perlu tegur sapa dari teman-teman untuk ikut membantu saya menentukan nama itu tadi. Dan ini yang terakhir, menanam kembali kalatea yang dibuang tadi itu teman-teman. Oke, semoga ini membawa manfaat dan memberi pencerahan kepada kita bahwa di tanah air kita memang banyak sekali tumbuh-tumbuhan hias yang indah-indah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.